Informasi selanjutnya, petugas Polresta Pekanbaru amankan dua pelaku perampokan warga negara asing di Pekanbaru Riau. Ya, para tersangka mengincar warga asing terutama perempuan yang berkunjung ke Pekanbaru. Tim reserse kriminal Polresta Pekanbaru tangkap dua kawanan perampok warga asing asal Singapura. Chandra dan Robi biasanya beraksi di depan anjungan tunai mandiri atau ATM di Pekanbaru. Mereka menunggu korban yang rata-rata adalah perempuan asal Singapura. Bersama satu perampok lain yang masih buron, para pelaku ini menyekap korban dan membawanya ke mobil. Kawanan perampok ini mengaku sudah 6 kali beraksi. Polisi masih mengejar satu pelaku lagi. Di modus yang bersangkutan adalah dia mengintai korban yang keluar dari ATM maupun gerai-gerai money changer. Setelah itu didekati, dibujuk untuk masuk. Ketika mendekati pintu, dia diancam dan diseret masuk ke dalam mobil, lalu dipukulin. Setelah itu barang-barang diambil, uang diambil, dan dibuang ke daerah tertentu. Sebelumnya pada 3 Agustus 2018 lalu, korban atas nama Hamidah binti Abdullah, warga Singapura ini menjadi sasaran kawanan perampok tersebut. Korban mengalami luka di bagian kening dan juga hidungnya. Ia juga kehilangan uang 11 juta rupiah.